Ini adalah makam orang terkaya di Indonesia, guys. Rahman Halim atau Toa Tohing, pemilik PT Gudang Garam. Dari sana sampai ke sana. Kurang lebih ini lebarnya 200 meter. Wow, dan ini panjang banget. Hanya untuk satu orang ini, guys. Pintu gerbangnya. Sultan memang beda, guys, ya. Kita lihat lebih dekat ya. Dan itu yang kayak rumah juga itu, itu adalah pos security. Itu dijaga selama 24 jam. Luas banget kayak taman, guys. Wah, dalamnya. Ini arsiteknya mendatangkan dari negeri Cina, guys. Nah, itu ada yang lagi bersih-bersih, guys, rumput-rumput. Dan ini dekat dengan Gunung Klotok. Nah, itu belakang itu Gunung Klotok, guys. Tempatnya tuh adem. Nah, ini bagian sebelah kiri, guys, ya. Sepanjang jalan ini banyak patung kura-kura. Kura-kura di atas pagar, guys. Berbagai macam ukuran dan ekspresi sampai sana. Kenapa kok patungnya kura-kura? Karena itu simbol dari keabadian. Ini pagernya aja sekitar tingginya 2 meteran. Sana. Lihat kayak apa dalamnya ya. Ini kalau kalian mengitari 3 kali sudah capek ini. Hanya untuk satu makam orang doang. Hanya untuk satu makam orang saja. Wah, taman, guys, di dalamnya keren nggak? Area pemakaman ini terletak di Desa Pojok, Kecamatan Mojoreto, Kabupaten Kediri. Bos Gudang Garam Rahman Halim alias Toa Tohing meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2008 di RS Moon Elizabeth, Singapura. Rahman Halim meninggal dunia di usia 60 tahun, guys.
Dia merupakan putra pertama Surya Wono Wijojo, pendiri PT Gudang Garam. Semasa hidupnya, Rahman Halim pernah masuk ke dalam jajaran orang terkaya. Bahkan dinobatkan sebagai orang terkaya nomor 4 se-Asia Tenggara oleh Forbes pada tahun 2000 silam. Rahman Halim juga menggunakan peti jenazah seberat 1,5 ton yang terbuat dari kayu jati berkualitas tinggi.